Assalamualaikum. Hari ini saya akan memberikan tazkirah tentang makanan halal lagi baik. Apa itu makanan halal? Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 108, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwum mubin. Mengikut keperluan, seimbang, berhasiat dan bersih. Ini adalah logo Halal Malaysia. Akibat pengambilan makanan haram, hati menjadi keras, doa tidak dimabulkan dan mendapat penyakit.